gua bikin musik aja. Ini namanya Epi. Eh, Epi, Epi. Roll it.
Kalau harusnya ada orang lokal ya,
menyampaikan. Iya, orang dari mandor ini itu yang membawa kita. Jadi harusnya kita kan maksudnya mendatang untuk membantu. Jadi dari beri arahan. Jadi kita mau ngedatanya enak. Jadi tiba-tiba diserang ya. Apakah kita juga berharap bahwa relawan lokal yang ditugasi mendampingi kita punya kemampuan menyelesaikan masalah itu? Tidak membantu mempermudah. Mengenalkan, oh ini ada dari relawan pusat untuk membantu. Hanya membantu, jadi suasana ini memang biar agak cair. Tapi ini kenapa ini? Kritik penugasan.
Maksudnya apa? Pemimpin itu kan terkait kemampuan khas. Ketika kita mau orang lokalnya di sana itu tiga etika juga. Di kami nggak tahu sama sekali adanya alurnya. Hanya tahu itu mungkin. Ini berhubungan dengan relawan lokalnya atau berhubungan dengan timnya sendiri kedua? Ya, semuanya. Jadi juga pas awal datang kan juga Mas Tio mas Tio juga ada jelasan gitu, jadi kita benar-benar pasal jalan gitu, mbaknya juga ngomong, ayo tuh ngomong emang kita harus ngomong terus ya, ngecek supaya kalian ada sedikit bingung. Pertanyaannya adalah ini briefing penugasan terkait teman-teman membriefing diri sendiri atau misalnya kami dari panitia yang membriefing teman-teman yang kurang dari kami sendiri yang pertama sih kami aslinya sudah kami lah mas jadi bukanlah buat kami jadi kami baru mau menanyakan sesuatu hal di layanan kesehatan tadi dan kami itu ditanyakan kalau kami membriefing jadi kami membriefing ke diri kami kelompok kami tiba-tiba langsung itu apa banyaknya secara jalan ya. Kami adalah bingung antara mau membriefing diri kami untuk mengatur apa yang mau dilakukan dengan melihat kondisi makanan seperti itu jadi ragu atau ngapain akhirnya kami pilihnya yang pertama adalah untuk membantu dari kesehatan itu saya kondisi tapi pada intinya memang briefing itu penting buat kami briefing ya, ada sesuatu yang miss baru pada saat kita mengulangi jam 2 aja jadi mas kami memang briefing sebelumnya tapi memang mulai ada pas datang mulai kebingungan gitu mau nanya satu belum selesai berarti nanya lagi berarti ini emang begitu kadang ya itu kondisi lapangan juga langsung mengesalkan muncul lagi. Karena saya minta pendapatnya dari Pak Dimatil feedback overall untuk pos satu kira-kira gimana Pak? Oke, memang secara umum sudah sangat baik ya. Bahkan saya terkesan sekali karena waktu kami merancang skenario itu, kan salah satu yang diinginkan di kelompok satu itu bagaimana apa para peserta itu bisa menunjukkan ini PFA-nya. Nah, dan itu berhasil. Kenapa? Hampir semua kelompok itu bisa memberikan empatinya kepada perawat yang sedang sangat tertekan. Nah, cuma memang di beberapa kelompok itu seperti sebenarnya yang kayak briefing tadi ya, emang evaluasi dari kelompok itu sendiri mereka merasa ketika mereka turun mereka nggak bagi tugas nah, kamu melakukan apa jadi mereka sendiri yang introspeksi oh ya kita tadi kurang bagi tugas siapa yang harus nanya ini dan sebagainya gitu. Nah, kemudian juga saya dari kami merancang itu seperti kayak luka itu ya kan di arahannya itu adalah bagaimana ketika dan umumnya semua berhasil ya artinya ketika lihat perawat menangani luka tanpa pakai APD semuanya langsung berkomentar mbak kok nggak pakai APD nah, gitu. Jadi saya sangat apa nih senang teman-teman tuh bisa gitu ngelihat apa nih hal itu sebagai sebuah masalah ya nah cuma memang karena suasananya seperti itu ya untuk menggali lebih mendalam seperti kayak gimana apa nih riwayat akses, ini riwayat bantuan dari tempat-tempat yang lain ke tempat itu agak kurang tergali. Tapi secara umum sudah baik. Ya, berarti ada satu kata kunci ya mengenai briefing ini mungkin tidak hanya di sesi ini, tapi di beberapa pos lain juga briefing itu juga penting. Dan teman-teman juga bisa membayangkan kalau teman-teman misalnya terjun di lokasi pertama itu maksudnya setelah bencana teman-teman adalah di pertama yang terjunkan pasti suasananya akan sibuk seperti itu kita pasti tidak akan punya waktu untuk ngobrol banyak dengan orang-orang yang memang menjadi target kita tanyakan gitu makanya pentingnya briefing penugasan itu adalah untuk membagi tugas satu catatan saya kan dari film dari video tadi mengenai PFA adalah mengenai sentuhan. Jadi mungkin perlu hati-hati juga beberapa konteks budaya mungkin kita nggak bisa sembarangan sentuh, sembarangan meluk apalagi misalnya lawan jenis, tapi nanti kita dikasihkan berbeda PFA-nya mungkin bantu tapi hati-hati ketika kita mulai melakukan pada tahap kontak fisik sentuhan
kita bungkus dulu ya pos 1. Kita lanjut ke skenario kedua. Siapa yang menulis ini? Kita tidak akan membahas mengenai isinya. Ada kepro, dukungan psikososial, masih ada orang hilang, kepercayaan pengobatan, kebingungan para donatur pemedis, alur yang belum jelas. Ini maksudnya apa? Alur, skenario yang jelas. Skenario pelayanannya atau gimana? Bagaimana?